silakan nikmati gathering ini. Ya, dibandingin semua gathering game yang pernah saya ikuti, memang gathering kali ini tuh paling seru karena banyak acara tanya jawabnya. Terus ditambah lagi pertanyaan-pertanyaan dari player benar-benar dijawab. Selain itu, kalau misalkan kita ngasih tahu kekurangan dan miss-nya game ini di mana, benar-benar ditanggapi dan akan ditanggulangi. Karena aku juga baru lihat sih game yang belum buka, tapi dia udah ngadain gathering-gathering ngambil masukan buat dari OBT-nya. Ya kalau dari antusias sih antusias banget ya, soalnya aku sendiri juga pengen kenalin gitu ke teman-teman komunitas sendiri gitu. Pengen kenalin sama pengen tahu lebih banyak lah soal tas ini. Kebetulan saya tahu dari Facebook dan kebetulan saya suka banget sama grafik dan segala macamnya. Tapi so far sih semuanya saya suka. Yang belum pernah nyobain game Tosh, coba buruan ya cobain gamenya di OBT kedua. Gamenya seru banget. Ya oke, teman-teman yang kemarin belum sempat nyobain Tosh karena nggak kebagian key. Terus buat teman-teman juga yang kemarin pada penasaran nanyain gimana sih gameplaynya, ayo kita sama-sama main Tosh, bikin community kayak dulu lagi, rame-rame lagi, terus lagi. Buat yang belum nyobain Tosh, kalian wajib nyobain game ini. Kenapa? Selain satu, kalian bisa nambah teman. Dua, kalian bisa party bareng-bareng, rame-rame, seru-seruan bareng-bareng. Dan ketiga, siapa tahu dapet cewek di Tosh, ya kan? Untuk kamu yang pengen banget untuk masuk suka PvP kayak aku, boleh banget dicoba Tosh dengan job yang super banyak dan skill-skill yang bener-bener keren banget. Boleh juga loh kamu coba, siapa tahu kamu bakal nemuin someone, teman kamu, teman ataupun gebetan kayak aku. Di OBT Indonesia.